I mean, nasib orang asli dia orang terima kena jaga kan. So macam mana pandangan YB Jakoa sekarang under PH? Bagi saya, yang apa saya lihat Jakoa sekarang ya, agak lembab. Benda-benda yang dulu dia orang janji dan sebagainya patut boleh laksanakan. Itu ya. Bila masuk UMNO? Ha? Bila masuk UMNO? I think a few months after menang. A few months after, yeah. Tak berapa pastilah bila. Ya, yeah, I tak ingat. Tak ingat. Okay.